seperti seekor puma yang lincah, menguasai belantara tebal. Kehadirannya pasti menggerunkan musuh. Empat brigade mekanis puma penggempur belantara negara. Merupakan brigade kereta berperisai yang menjadi tonggak utama dalam pertempuran di barisan hadapan. Ditubuhkan pada 1963 di Fort Canning, Singapura, dan pada tahun 1996 operasinya dipindahkan ke Kem Batu 10, Kuantan Pahang. Bermula 1998, Brigade keempat Infanteri Malaysia ini telah ditukarkan statusnya kepada Brigade Infanteri Mekanis, sejajar dengan pembangunan tentera darat pada ketika itu, membolehkan tentera darat mempunyai satu angkatan tentera yang lengkap dengan kenderaan berperisai di dalam sistem pertahanan negara. Biarpun usia pasukan keramat ini telah mencecah 59 tahun, namun kekuatannya kekal berbisa dan disegani ramai. Berpaksikan cogan kata tangkas perkasa, Brigade Mekanis menjadi rumah bagi tiga puma besi, iaitu K200A1 Malaysian Infantry Fighting Vehicle MIFV, ACV 300 Adnan dan AV-8 8x8 Gempita. Kesiapsiagaan pasukan berperisai tentera darat ini membolehkan ia bersedia mengatasi sebarang ancaman subversif di dalam maupun luar negara. Brigade Mekanis ini terdiri daripada tiga kumpulan. Kumpulan pertama adalah kumpulan tempur. Ingin saya tekankan kepada semua bahawa kumpulan tempur yang berada di bawah Brigade Mekanis, iaitu terdiri daripada Battalion Infantry dan juga Regimen Nama, dilengkapi dengan kenderaan-kenderaan perisai. So, battalion-battalion dan regimen ini berbeza dengan Battalion Infantry standard yang biasa berada di lain-lain tempat. Selain kumpulan tempur, kumpulan bantuan tempur dan bantuan khidmat tempur juga menjadi elemen penting yang menyokong pasukan utama dalam menjayakan sesebuah misi. Kumpulan bantuan tempur terdiri daripada Regimen Artileri, Regimen Jurutera dan Regimen Semboyan Diraja yang berperanan untuk mengekalkan mobiliti, keupayaan komunikasi sekaligus mampu memberikan bantuan tembakan secara langsung dan tidak langsung kepada kumpulan tempur yang beroperasi di barisan hadapan. Manakala bantuan khidmat tempur pula adalah bagi mengekalkan kelangsungan operasi kumpulan tempur serta mampu melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan di lapangan ketika diperlukan. Untuk membolehkan sesuatu pasukan itu beroperasi dengan secara lebih efektif, pembaikan di kawasan medan ini diperlukan kerana kenderaan-kenderaan yang beroperasi mungkin akan berlaku kerosakan-kerosakan yang tidak dapat dielakkan.
adalah berkeperluan agar anggota-anggota yang ingin melaksanakan pembaikan ini di kawasan Harapan Pertubuhan bukan sahaja berpengetahuan, tetapi mereka juga mestilah berkemahiran untuk melaksanakan pembaikan-pembaikan ini tanpa melihat rujukan-rujukan yang ada bagi membolehkan satu-satu pembaikan itu dilaksanakan. Tugas dan tanggungjawab ini dipikul oleh Ko Jurutera Elektrik Jentera Diraja dalam memastikan setiap aset yang akan diatur gerakan, diselenggara dan diuji kemampuannya terlebih dahulu. Ini bagi memastikan kenderaan berperisai bersedia mengharungi rintangan yang bakal dihadapi. Part Workshop Brigade Mechanized berperanan sebagai penasihat teknikal kepada formasi 4 Brigade Mechanized dalam aspek teknikal dan pembaikan. Untuk pasukan workshop, kenderaan andan yang dibekalkan adalah kenderaan varian AVF dan AVR. Kenderaan AVR adalah Armor Vehicle Recovery, iaitu ditugaskan untuk membuat penarikan kenderaan yang rosak di medan. Manakala kenderaan andan AVF, Armor Vehicle Fitter, adalah kenderaan khusus untuk melaksanakan pembaikan di medan. Contoh pembaikan yang dilaksanakan oleh Park Workshop di medan adalah pembaikan automotif, persenjataan, elektronik dan bodywork untuk welder untuk pembaikan kenderaan. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu, terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sardin, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Bukan apa. Perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya. Selain kenderaan yang diselenggara dengan baik, setiap anggota tentera darat juga perlu sentiasa bersiap sedia untuk diatur gerakan ke mana-mana sahaja apabila panggilan rancangan kontingensi atau rencon digerakkan tanpa gagal. Rencon ini bagi memastikan setiap perancangan dari aspek pengumpulan, persiapan dan pelaksanaan atau gerak pasukan ke kawasan misi menjadi keutamaan. Sebaik sahaja ia diaktifkan, semua anggota wajib berada di kawasan berkumpul dalam tempoh yang ditetapkan bagi menerima perintah. Rancangan kontingensi ini merupakan satu rancangan di mana Brigade Mechanized ini perlu bersiap sedia untuk melaksanakan sesuatu misi yang diberikan. Rancangan kontingensi ini adalah merupakan rancangan bagi membolehkan daripada aspek pengumpulan anggota di pasukan, persiapan anggota di pasukan dan pelaksanaan-pelaksanaan atau gerak. Semua aset turut digerakkan, keluarga ditinggalkan. Kini fokus hanya untuk menyelesaikan misi. Proses ini tidak berlaku dengan mudah tanpa adanya latihan yang berterusan. Ia menuntut setiap anggota tentera bersiap sedia pada bila-bila masa. Rasa takut tu memang saya tak ada. Semangat tu memang semangat untuk berjuang lah. Tak kira apa jadi. Memang kita fikir
satu je untuk berjuang untuk pertahankan tanah air kita ni. Isteri saya pun bekas anak tentera juga, macam saya pun sama juga bekas anak tentera. Jadi dia faham apabila saya ditugaskan mana-mana, dia boleh terima. Inilah pengorbanan yang harus ditelan oleh setiap anggota tentera dan keluarga mereka. Anggota kena bersiap sedia pada sebilang masa. Jadi kalau apabila ianya diaktivasikan, walaupun dalam keadaan sekali mana pun keluarga terpaksa ditinggalkan, walaupun mereka di dalam cuti, mereka terpaksa balik ke pasukan untuk melaksanakan misi, dan ini memerlukan pengorbanan. Dengan memaksimumkan penggunaan teknologi di medan tempur, sebuah pasukan khas yang dilengkapi peralatan canggih dibangunkan, dikenali sebagai Future Soldier System atau FSS. Sistem FSS ini disokong sistem komunikasi strategik yang dikenali sebagai Network Centric Operation atau NCO. Ia membolehkan segala maklumat melalui kamera dan maklumat taktikal dari anggota serta jentera tempur dikongsikan terus secara langsung dengan markas atasan sebelum tindakan susulan digerakkan. Mempunyai kelengkapan-kelengkapan peralatan future soldier lah, seperti vitality, situational awareness, sustainability, mobility dan literacy. Dalam mengukuhkan ketumbukan pasukan, Brigade Mechanized berperanan penting memastikan setiap kenderaan perisai negara seperti MIFV, ECV 300 Adnan dan Gempita sentiasa tangkas, bersedia menjayakan misi. Setiap kenderaan berperisai ini mempunyai ciri dan keunikan tersendiri. Namun, tidak ramai yang layak dan mampu mengendalikan Puma besi ini. Untuk jadi pemandu ataupun ketua kereta kenderaan ni, dia banyak kursus dia perlu hadiri. Iaitu kursus memandu, kursus semboyan, kursus juru meriam dan kursus ketua kereta. Untuk yang duduk atas tu, dia panggil ketua kereta tu adalah kru komander. Dia maknanya dia ketua kepada satu buah sebiji kenderaan ni. Maknanya ahli-ahli kereta di dalam ni semua ikut arahan daripada dia. Sarjan Charles yang berpengalaman 20 tahun dalam Tentera Darat Malaysia menganggap kenderaan beroda Gempita buatan Turki yang diterima pada 2014 ini antara yang tercanggih dalam kelasnya. Ia dilengkapi dengan sistem Optronic Battlefield Management System yang berupaya untuk memberikan maklumat dalam masa yang singkat. Sistem yang terpasang dalam kenderaan Gempita ini bukan sahaja mampu mengesan musuh yang berada di sekitar kawasan pertempuran, bahkan mampu mengesan pergerakan kenderaan atau bot yang berada jauh dan tidak dapat dikesan dengan pandangan mata kasar. Kelebihan kenderaan ini, dia ada banyak kelebihan sebab dia ada banyak varian. Macam yang varian yang ada yang di depan sekarang ni, yang ada di saya ni, yang ini, ni adalah varian ATGW. Dia punya kelebihan dia, dia mempunyai peluru misal, peluru pandu. Boleh menembak kenderaan seperti anti-tank lah, seperti kereta kebal. Untuk kenderaan ni, dia ada tiga kru. Dia driver, komander dengan gunner. Penumpang untuk yang ni, load ni hanya seorang. Penumpang yang untuk load ATGW ni. Loader, dia panggil loader. Selain Gempita, kenderaan berantai jenis ECV 300 Adnan turut menjadi tonggak utama dalam menjayakan misi yang dilaksanakan, mengabadikan nama perwira negara Lieutenant Adnan Saidi yang terkorban mempertahankan negara. ECV 300 Adnan telah membuktikan semangat juang dan keberaniannya dalam mengharungi pelbagai rintangan, termasuk keadaan muka bumi yang tidak rata serta sukar dilalui oleh kenderaan jenis beroda.
untuk Andan ni, dia adalah dia menggunakan sistem auto. Dia auto di mana dia hanya menggunakan brake dan minyak saja. Dia punya steering pun tak sama macam dengan Condo. Selain Gempita dan Adnan, kereta berperisai MIFV buatan Korea Selatan merupakan antara yang paling banyak berjasa sejak ia digunakan pada 29 tahun yang lepas. Mula berkhidmat di 4 Brigade Mechanized pada 1993, MIFV ternyata lasak dan telah terbukti kehebatannya. Platform Adnan dan juga platform MIFV ini adalah sangat berbeza. Berbezanya daripada segi otomotif, berbeza daripada segi sistem pencahayaan, berbeza daripada segi optroniknya dan juga berbeza daripada segi komunikasinya. Namun demikian, macam saya kata tadi, keupayaan Brigade Mechanized ini di antara satu batalion dengan satu batalion yang lain boleh digabungkan untuk menjadi combat team dan juga battle group. Mereka boleh bergabung walaupun kenderaan yang berbeza tetapi boleh melaksanakan dalam misi yang sama. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Bagi memastikan setiap anggota terus kompeten dalam menjayakan semua misi, latihan yang berterusan menjadi asas bagi pasukan menghadapi situasi getir dengan tenang. Ilmu semasa latihan itu amat berguna di medan perang. Sebagai sebahagian daripada ketubukan mekanisasi, kami diatur gerakkan untuk melaksanakan misi-misi menggunakan kenderaan jenis A iaitu MIFV, Malaysian Infantry Fighting Vehicle, yang mana terdapat di pasukan 14 RMD Mechanized. Keupayaan kenderaan ini adalah untuk diatur gerakkan secara rapidly dengan elemen-elemen mobility, firepower, protection dan juga komunikasi. Saya amat menekankan kepada nilai-nilai taktikal di peringkat platoon dan juga company, di mana latihan yang berterusan dapat meningkatkan keyakinan dan keupayaan pegawai-pegawai saya untuk melaksanakan ataupun membuat keputusan di dalam suasana yang genting, di mana keputusan yang dibuat ini amatlah penting untuk memastikan kejayaan di dalam sesuatu misi. Ternyata, latihan yang dilakukan Brigade Mechanized terbukti berkesan apabila peranannya teruji dalam beberapa misi penting dalam serta luar negara. Brigade Mechanized ini bukan saja diatur gerakkan untuk menjaga persempadanan di Semenanjung Malaysia, tetapi Brigade Mechanized ini juga diatur gerakkan di pantai timur Sabah, kerana Brigade Mechanized ini juga pernah diatur gerakkan di operasi di Lahad Datu pada 2013, dan sehingga daripada tarikh tersebut kita masih lagi melaksanakan operasi-operasi menjaga keselamatan di pesisir pantai dan juga merupakan
Trup siap sedia untuk menjaga kedaulatan dan juga keselamatan di kawasan Pantai Timur Sabah. Sekiranya ada beberapa pihak atau mana-mana pihak yang menggugat kedaulatan negara, kuasa daya tembakan yang ada pada kami ini boleh menafikan anasir-anasir subversif ini untuk menggugat kedaulatan dan keselamatan negara. Demi memastikan keutuhan organisasi, kelangsungan misi dan kesiapsiagaan pasukan mekanis sentiasa berada di tahap tertinggi. Sempena Hari Tentera Darat ke-89 ini, saya mengingatkan diri saya serta semua peringkat pegawai dan anggota agar kita menumpahkan taat setia kita kepada raja dan negara. Sebagai satu elemen kekuatan nasional, kita merupakan satu polisi insurans yang dilanggan oleh rakyat Malaysia untuk menjaga persepadanan negara pada sebilang masa. Kita tidak mampu untuk menangkis apabila pintu kedaulatan kita tiba-tiba diketuk oleh sebarang ancaman sekiranya kita tidak bersedia. Maka kita hendaklah berlatih dan bersedia senantiasa kerana ancaman boleh datang pada bila-bila masa dan dalam pelbagai bentuk. Hanya dengan cara ini, kita dapat menambah keyakinan rakyat Malaysia untuk menjaga keselamatan mereka dan memelihara kedaulatan negara. Saya Brigadier General Zahari bin Muhammad Arifin, Panglima 4 Brigade Mekanis, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Tentera Darat yang ke-89. Saya Lieutenant Colonel Muhammad Marikan bin Haji Yunus, Pegawai Pemerintah Batalion ke-14, Regimen Askar Melayu Darjah Mekanis, mengucapkan selamat hari ulang tahun Tentera Darat yang ke-89. Gagah dia. Saya Major Lim Wing Hock daripada Regimen Pertama Korps Amun Diraja ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Tentera Darat ke-89. Gagah setia. Saya Lieutenant Nur Ain Elda binti Ayub dari 4 Brigade Mekanis ingin mengucapkan selamat hari Tentera Darat yang ke-89. Gagah setia. Saya Goran 2 Mustaqim bin Mustaza dari pasukan 4 Workshop Brigade Mekanis mengucapkan selamat hari ulang tahun Tentera Darat ke-89. Gagah setia. Saya Sarjan Shah Anak Gable daripada Regimen Pertama Korps Amun Diraja ingin mengucapkan selamat hari Tentera Darat yang ke-89. Saya 1140-51 Sarjan Mak Faizal Biasan dari Komuniti Alkohol Ketelian 12 Regimen Askar Melayu Diraja Mekanis mengucapkan selamat hari ulang tahun Tentera Darat ke-89. Gagah setia. Saya Korporal Muhammad Afi bin Muhammad Unit daripada 4 Brigade Mekanis ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Tentera Darat ke-89. Gagah setia. Nama saya Warrant Officer Chris Barry from Rifle Company Butterworth, Australia. Selamat Hari Ulang Tahun Tentera Darat yang ke-89. Kami daripada warga Batalion ke-12 Regimen Askar Melayu Diraja Mekanis mengucapkan